Halo teman-teman, hari ini kita mau mengajak kalian untuk review sebuah ruko di Surabaya Pusat yang lokasinya keren abis. Kita lihat ya. Kita sudah berada di depan rukonya. Ruko ini 4 lantai dengan ukuran dimensi tanahnya adalah 4x9,5. Area di sekitarnya ini banyak perkantoran sehingga ideal banget. Ruko ini menggunakan pintu double, menggunakan pintu harmonika dan juga ada pintu kaca di bagian dalam. Kita masuk ke dalam ya. Lantai satunya dibuat los seperti ini. Ada AC 1 di lantai 1. Di bagian sebelah kiri ini terdapat area toilet tamu. Jadi lokasi ruko ini di Surabaya Pusat sehingga sangat ideal dan sangat cocok bagi teman-teman yang sedang mencari sebuah kantor. Dan yang menarik, ruko ini dipasarkan dengan harga yang sangat terjangkau, hanya dengan 2 miliaran saja. Kalian akan mendapatkan sebuah ruko di pusat kota Surabaya. Kita lihat lantai duanya ya. Di lantai duanya ini juga sudah ada ruangan seperti ini yang ditutup menggunakan kaca. Ini bisa kalian jadikan untuk ruangan manajer di area sini. Jadi luas banget, atau ruangan direktur juga bisa di area tersebut. Di depannya ini ada area toilet dengan area wastafel. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk naik ke lantai 3. Gimana teman-teman? Ruko ini meskipun dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tetapi desainnya nyaman banget kan? Sangat cocok untuk kantor nih. Kalian bisa segera DM aja. Ini adalah lantai 3-nya. Di bagian depan sebelah kanan ini juga ditutup seperti ini untuk ruangan di bagian depan. Jendelanya ekstra lebar seperti itu sehingga menghasilkan natural light yang bagus banget. Di sebelah kanan ini juga ditutup sebuah ruangan lagi seperti ini. Jadi juga ada ruangan tambahan di area lantai 3 ini seperti ini. Dan di sebelahnya ini adalah area wastafel. Ini ada tangga untuk menuju ke lantai 4, tapi ruangan di lantai 4 sedang terkunci. Jadi kita lewatkan aja ya. Jadi buruan aja DM teman-teman mumpung unit ini masih ada. See you.